ni saya dengan Miss Lim akan ajar kita bagaimana gunakan mesin komputer MC300 ini untuk sulam cross stitch. So okay, itu di sini kan kita boleh nampak kan, so kan bantal ini kan ialah kan okay, itu motif dia ialah kan menggunakan mesin MC300 untuk sulam cross stitch, dan sama juga kan okay, itu untuk kan baju di sini kita boleh hiaskan kan okay, itu motif ini di baju, di pakaian, di beg ke ikut cita rasa sendiri. Kalau katakan guna tangan memang kan perlu memakankan masa yang panjang, tapi kalau katakan guna mesin dengan kan okay, itu cara yang senang dan kita hanya tekan saja. So okay, itu kalau katakan nak sulamkan okay, itu cross stitch ini, sebenarnya MC300 ini, mesin sulaman ini melalui kan okay, jenama dia memang kan ada banyak kan okay, itu corak-corak motif yang kita boleh pilih. So kan kita hanya beli kan okay, itu ATA card dia ataupun disknya. So okay, itu di sini kan kita boleh nampak banyak kan okay, itu corak-corak motif yang sangat-sangat cantik kan. So okay, itu selain daripada kan okay, itu kita perlukan nak ATA card dia, dan yang penting benang kan yang kita guna untuk kan okay, itu sulaman untuk kan cross stitch ialah kan okay, itu biasanya saya menggalakkan kita gunakan benang khas, benang DMC yang khas ini untuk kan sulam supaya kan okay, itu motifnya nampaknya lebih cantik. Langkah okay, itu seterusnya langkah yang perlu kita nak ambil berat ialah kan okay, itu stabilizer. Untuk kan okay, itu alaskan kain untuk artikel ini, kita kan okay, itu mesti mau gunakan stabilizer kertas gam yang kan okay, itu bila iron dia akan dekat di kain supaya kan okay, itu bila sulam dia masa dia akan lebih cantik. Sebab kan okay, itu untuk cross stitch ini memang kan mata jarum itu memang amat kan okay, itu banyak mata jarum. Langkah okay, itu selepas itu kita hanya kan okay, itu pasangkan, dekatkan kan, letakkan kan kain di kan okay, itu ram saja. So gunakan cara yang sama. Langkah okay, itu syaratnya sama juga. Apabila selepas kan kita kan letakkan kain di kan okay, itu ram, memastikan mesti mau ketatkan skru dia. Langkah pastikan kain di dalam ram ini dia ialah kan ketat. Lepas tu pasangkan di arm dia. Langkah yang penting ialah kita kan okay, itu mesti mau tahu benang bawah untuk kan okay, itu cross stitch ini kita perlu nak gunakan benang bawah khas untuk kan okay, itu sulaman. So okay, itu untuk kan cross stitch sebenarnya kan motif kita dia kan memang memerlukan banyak kan okay, itu warna yang berainan. Sebenarnya kan okay, itu lihat okay, itu ATA card sebenarnya dia kan ada beritahu kita. Contohnya kan kalau katakan corak bunga yang kita kan pilih, so bermakna dia akan beritahu kita ikutkan carangan mereka di dalam komputer. Sebenarnya untuk motif ini kita perlu nak menggunakan berapa kan jenis warna benang. So okay, itu ikut langkah dia saja. Selepas kan kita pilih corak, so kan di skrin ini dia akan beritahu kami untuk kan okay, itu sulam huruf ini kita perlu nak gunakan berapa jenis kan okay, itu warna benang. So kan untuk motif ini perlu nak 14 color. So di sini ada tunjukkan 14 color. Dan langkah pertama kita kan nak gunakan okay, itu benang warna apa di dalam skim ini kita kan bolehkan nampak. So kan okay, itu kita hanya ikutkan okay, itu warna yang dicarang itu dan kita kan pasang saja benang dan lepas tu turunkan okay, itu tapak dan tekan start saja. Untuk kan okay, itu sulamkan cross stitch, kita perlukan okay, itu nak kan okay, itu di mesin ini kita jaga sebab kan cross stitch ada banyak kan okay, itu bunga-bunga ataupun ada banyak kan warna-warna benang yang kita perlu nak tukar. Oleh itu kita kan okay, itu bila dia sudah siap satu warna dia akan kan okay, itu berhenti. Dan lepas tu kita perlukan okay, itu nak tukarkan benang warna yang ikutkan langkahnya. So apabila kan sudah siap satu warna dia akan kan okay, itu berhenti. Tukar saja.
Sekarang ni sudah siap dan kan ukir itu kita hanya keluarkan ram ini dan kan ini kan ialah huruf yang motif yang kita kan ukir itu telah kan sulam melalui mesin MC300. So sebenarnya kan ukir itu kita hanya kan tukar-tukar benang saja dan kan ukir itu memang ada banyak kan ukir itu corak-corak yang kita boleh pilih ikutkan cita rasa sendiri saja. Dan kan ukir itu selepas siapkan ukir itu sebenarnya cross stitch ini kita boleh kan hiaskan di pakaian, hiaskan di bag ke ataupun sarung cushion ke ikut cita rasa sendiri saja. Dan banyak pilihan yang kita kan ukir itu boleh pilih. Apple, ada segalanya untuk anda.